tidak ada yang tidak menggunakan media sosial di zaman sekarang. Lelaki, perempuan, orang Islam, bukan orang Islam, besar, budak kecil pun, semua orang sekarang menggunakan media sosial. Cuma kita perlu mengingatkan diri kita dengan saudara kita semua tentang beberapa adab yang penting dalam mengurus atau menggunakan media sosial. Yang pertama sekali iaitu urus masa. Jangan menghabiskan masa kamu yang banyak dengan menggunakan media sosial sehingga mengabaikan urusan-urusan yang lain. Ini adab penting, perlu dijaga. Adab yang kedua, penting juga, iaitu gunakanlah media sosial ini untuk merapatkan silaturahim dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang Islam yang lain. Utamakanlah niat silaturahim dengan orang yang lain. Adab yang ketiga, iaitu kita follow orang di dalam media sosial ini dengan niat yang baik dan untuk menghidupkan ukhuwah Islamiah antara kita dan saudara kita yang lain. Dan buktinya kita, niat kita baik ini, iaitu jika kita nampak saudara kita share rumahnya cantik atau anaknya comel atau share kereta dia atau dapatkan satu nikmat, alhamdulillah, kita harus komen yang baik di dalam Facebooknya atau Instagram atau mana-mana. Kita zahirkan baik hati kita, kita zahirkan niat kita yang baik, kita zahirkan ukhuwah Islamiah antara kita dengan orang yang lain dalam media sosial. Dengan apa? Kalau dia dapat nikmat yang baru atau rumah atau kereta atau anak, kita ucap alhamdulillah, kita komen masya Allah, kita komen salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita komen baca doa untuknya. Sebab apa? Sebab kita takut dan risau jatuh ain pula kepada orang itu yang baru dapatkan nikmat. Jadi kita dengan ukhuwah Islamiah kita di dalam media sosial, kita zahirkan kebaikan dalam komen kita. Juga kalau kita nampaknya jatuh di dalam satu musibah atau masalah, aksiden atau anaknya meninggal atau dia dapatkan satu musibah dalam hidupnya, dia share di Facebook atau di mana-mana, haruslah kita dengan segera ucap takziah kepadanya, ucap inna lillah kepadanya, tenangkan hati dia, kongsikan rasa sedih dengan dia, kita baca doa untuk dia. Dengan itulah kita meraihkan rasa ukhuwah Islamiah di dalam media sosial antara kita dan yang lain. Adab yang keempat, iaitu jika ada satu berita atau satu khabar di dalam media sosial, jangan kita terus komen dan tunjukkan pendapat kita tentang perkara itu, kecuali kalau perkara kita pasti tentang perkara itu. Bahkan hatta kalau kita pasti dan yakin tentang kejadian atau perkara atau khabar itu, kita tengok terlebih dahulu ada manfaat atau tak. Kerana setiap satu huruf yang keluar dari mulut kita atau kita tulis dengan tangan kita, nanti di hari kiamat kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat.